Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Jadi kita akan membahas tentang beberapa perkara yang wajib diketahui oleh seorang istri Karena apabila tidak mengetahui beberapa perkara tersebut Ditakutkan seorang istri menjadi nusyut Menjadi durhaka kepada suami. Bahkan ditegaskan di dalam kitab Syarah Uqudul Lejen apabila meninggalkan beberapa perkara tersebut si isteri boleh dipukul. Maka seorang isteri wajib mengetahui beberapa perkara tersebut. Ini sebagaimana termakdub dalam kitab Syarah Uqudul Lejen halaman lima. Ya juzul li jauzi ayyad ariba zaujatahu ala tarkizinati wa huwa yuriduha Jadi yang pertama seorang istri wajib mengetahui yang bahwa dia tidak boleh meninggalkan zina hiasan berhias wahwa yuriduha padahal suaminya ingin istrinya berhias ini yang pertama tentang berhias tersebut apakah sifatnya mahal ataupun murah maka makna berhias di sini adalah menghilangkan bau badannya Kemudian menggosok gigi, mandi, meminyaki rambutnya. Ini tentang berhias, sebagaimana yang dituntut, yang diminta, yang diharapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ini tergantung, maka berhias tersebut tidak mahal. Bukan kita harus menggunakan produk ini, bukan kita harus menggunakan produk itu, tidak. Dan berhiasnya seorang istri adalah khusus kepada suaminya. Ketika dia sedang berumah di rumah, ketika dia ingin tidur, ketika dia ingin melayani suaminya, maka ketika itu jadi bukan berhias makna di sini. Adalah ketika dia keluar rumah dan berhias untuk orang lain agar dilihat dia cantik dan sebagainya. Maka seorang suami itu harus cemburu ketika istrinya dinilai cantik oleh orang lain. Ketika istrinya dipuja, dipuji oleh orang lain di tempat khalayak ramai, dia harus harus cemburu. Karena ketika itu seorang istri dia tidak lagi mempersembahkan kecantikannya kepada suaminya, namun telah mempersembahkan kecantikannya kepada orang lain. Maka yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang istri bahwa dia tidak boleh meninggalkan berhias untuk suaminya ketika suaminya ingin dia berhias. Itu yang pertama. Yang kedua, watar watar kil ijabati ilal firash. Seorang istri tidak boleh meninggalkan, tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh mengabaikan apabila si suami memanggil dia ke tempat tidur. Apakah dia memanggil dengan menggunakan perkataan yang biasa digunakan, ataupun dengan kode-kode yang memang dia telah menyepakatinya tentang kode tersebut? Tidak boleh. Kapanpun suaminya ingin dan dia mengajaknya ke tempat tidur, maka si istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur tersebut. Sehingga dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan andai kata si suaminya mengajak dia ketika sedang di atas keledai maka ketika itu pun si istri wajib melayani suaminya. Ini artinya apa? Artinya bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh bahwa seorang istri tersebut tidak boleh menyiaynyiakan ataupun mengabaikan ketika suaminya memanggil ke tempat tidur. Ini yang kedua. Yang ketiga. Wa ay yadribaha 'alal khuruji minal manzali bi ghairi iznihi. Seorang isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau suaminya berwasiat bahwa dirimu ataupun kamu tidak boleh keluar rumah, maka dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Walau di dalam pagar rumahnya sendiri pun, karena mana manzali adalah rumah tempat tidur, bukan pagar rumah. Jadi, pagar rumah ini adalah sudah dikategorikan di luar rumah. Kalau tidak ada izin suami tidak boleh keluar daripada rumah tempat dia tinggal. Tidak boleh. Apalagi ketika kita telah diizinkan keluar kemudian pergi kepada tempat-tempat lain dengan sahabat kita dengan teman kita dengan rekan kerja kita tanpa izin ataupun tanpa diketahui oleh suami kita. Nauzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat wa ala darbihal walad allazi la yaqilu inda bakaihi. Yang keempat, isteri tidak boleh memukul anak kecil yang ada di rumahnya ketika anak tersebut menangis. Anak kecil la yaqilu ketika dia belum mempunyai akal menangis, Adakah ada kala kerana kelaparan ataupun kerana apa, pokoknya menangis. Maka, si istri tersebut tidak boleh jengkel sampai dengan memukul anak tersebut. Tidak boleh, ini penting diperhatikan karena ini adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Maka, yang keempat ini adalah istri tidak boleh memukul anak suami ataupun anaknya ketika dia menangis. di rumah. Tidak boleh. Yang kelima. Au ala syatmi ajnabiyin. Aj Isteri tidak boleh mencerca, mencaci, memaki siapapun. Orang-orang yang tidak dia kenal. Orang-orang yang tidak ada masalah dengannya walaupun dirinya tidak menyukai orang tersebut tidak boleh kerana ini tentang berbicara tentang kehormatan seorang laki-laki kehormatan seorang suami maka si istri tidak boleh mencaci orang lain yang keenam wa la tamziki shiabi zauji istri tidak boleh merobek, merusak, mengoyak, menghancurkan pakaian suaminya. Ketika dia bermasalah dengan satu masalah, karena dia jengkel, dia ambil seluruh baju suaminya, dia bakar, dia cincang, dia lempar keluar. Itu tidak boleh. Ini harus diperhatikan. Termasuk harta benda milik suaminya. Katakanlah ketika suaminya melakukan sesuatu kesalahan. Kemudian dia ambil HP suaminya, dia hancurkan. Tidak boleh. Karena itu adalah harta milik suaminya. Ini yang sering terjadi. Mungkin dalam hal menghancurkan, merobek ataupun mengoyak baju itu jarang. Tetapi kekayaan-kekayaan yang lain, harta-harta yang lain seperti HP dan sebagainya itu sering dilakukan, maka tidak boleh. Yang ketujuh wa akhzi lahyatihi. Istri tidak boleh ketika dia marah menjambak, menarik jenggot daripada suaminya, tidak boleh. Karena itu adalah sunnah Maka pada tempat sunnah tersebut bukan tempat untuk bermain-main. Maka tidak boleh. Kamar dia tarik jenggotnya kau oh, ini sebagainya tidak boleh. Tidak mengadakan apapun cuma menarik-narik jenggot pun tidak boleh. Maka ketika si istri untuk memegang jenggot suaminya, mintalah izin kepada suaminya. Ini bang, ini mas, ini suamiku sayang ngidam. Ngidamnya kepingin ngelus-ngelus jenggot. Boleh enggak? Ya. Yeah. Yang kedelapan, wa qawliha lahu ya himar ya balait wa insyata maha qabla dhalika. Tidak boleh mengatakan yang kedelapan. Tidak boleh si isteri tersebut mengatakan perkataan yang kotor terhadap suaminya. Memanggil suaminya dengan kata-kata. Hei, keledai. Keledai lu, ambik, anjing lu, babi lu. Dan binatang-binatang yang lain. Adapun dengan ungkapan bodoh lu, kepala besar lu dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak senono. Ini wa in syata maha qabla zalika walaupun dahulu suaminya yang melakukan demikian. Ketika suaminya mencerca si istri, maka si istri tersebut tidak boleh membalas cercaan-cercaan tersebut. Karena ini kaitannya dengan dengan kewajiban si istri untuk taat kepada suami. Jadi tidak boleh membalas keburukan yang dilakukan oleh suaminya dengan keburukan-keburukan yang lain. Kalau memang sudah tidak cocok, diselesaikan secara hukum dengan ketidakcocokannya. Ini. Kemudian, wa ala kashfi wajhiha li ghairi mahramin yang kesembilan istri tidak boleh membuka wajahnya di hadapan lelaki asing Kesembilan tidak boleh Istri membuka wajahnya di hadapan lelaki yang asing. Dia membuka memperlihatkan wajahnya khusus untuk dilihat oleh lelaki yang asing. Itu tidak boleh. Sama dengan apakah seorang istri tersebut wajib menggunakan cadar? Dalam mazhab Syafi'i sekalian badan wanita itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu adalah aurat ketika di luar salat. Sama dengan muka pun aurat. Kaki aurat. Tangan aurat. Semuanya aurat. Maka itu semua tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki yang asing. Tidak boleh. Itu adalah milik suaminya. tidak boleh. Namun tentang hal menggunakan cadar di dalam kitab Takriratus Sadidah dijelaskan. Ada pendapat yang mengatakan boleh tidak menggunakan cadar dengan catatan aman fitnah. Maka di situ ditanyakan ketika Kaum wanita lebih banyak lalu lalang ke pasar, ke ini, ke itu, dan sebagainya. Bolehkah mereka tidak menggunakan cadar? Maka ada yang mengatakan dari pendapat tersebut boleh selama aman fitnah. Tidak membuat orang lain suka pada dirinya. Tidak membuat orang lain tertarik pada dirinya. Dengan kewajaran-kewajaran yang wajar. Maka hal memperlihatkan mukanya kepada lelaki yang asing itu tidak boleh bagi seorang istri. Kalau dia memang budayanya di rumah tidak menggunakan cadar kemudian tidak terjadinya fitnah aman fitnah maka jangan dia khusus dengan dengan memperlihatkan dirinya mukanya kepada lelaki yang asing. Ini dapat kita ketahui dengan gerak-geriknya dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 yang wajib diketahui oleh seorang istri adalah au takallumiha ma'a ajnabiyin. Dia tidak boleh berbicara dengan lelaki asing, siapapun dia. Apakah di rumahnya apakah di luar rumah di jalan dan sebagainya kecuali kecuali ketika dia bersama suaminya kemudian ada 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 pembicaraan yang memang ketika itu dia yang mesti menjawab tetapi pada dasarnya bahwa seorang istri tidak boleh memperdengarkan suaranya kepada lelaki yang asing Yang ke 11 yang wajib diketahui oleh seorang istri adalah Au takallumiha Jadi batasan jangan sampai dia memperdengarkan suaranya kepada lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing Walaupun dia sedang berbicara dengan suaminya Kemudian datang seorang laki-laki -laki, dia perbesar suaranya Dia angkat suaranya agar didengar oleh lelaki yang tersebut. Tidak boleh, haram. Yang ke sebelas, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang isteri dan ia wajib mengetahuinya adalah au'niqa'iha min baitihi malam tajril 'adatu bi'ita'ihi. Tidak boleh memberikan sesuatu yang ada di rumah suaminya di rumahnya. Kepada orang lain tanpa izin suaminya, dan memang tidak berlaku kebiasaan bahwa suaminya mengizinkan. Apakah dia ini kepada orang tua suaminya, apakah ini kepada orang tuanya, ataupun orang asing yang lain? Jadi, segala sesuatu yang ada di rumah suaminya tanpa izin suaminya dan tidak berlaku kebiasaan bahwa suaminya memberikan sesuatu, maka tidak dibenarkan memberikannya. Ini jangan ada orang ketok-ketok pintu minta ini cari sedekah kemudian dikasih tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tanpa izin suaminya. Dan kalau yang datang pun lelaki tidak boleh membuka pintu. Kemudian wa'ala imtina'iha minal wasli. Yang terakhir bahwa istri tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan keluarganya dan dengan keluarga suaminya, tidak boleh. Apapun ceritanya tidak boleh. Maka ketika kita menjadi seorang istri ketahuilah perkara-perkara tersebut agar kita menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah serta Menyerahkan diri kepada suaminya dengan sepenuh hati. Insyaallah, di dunia menjadi istri yang solehah, di akhirat menjadi bidadari, salah seorang daripada istri si suami di surga kelak.